Hari ini Provinsi Kalimantan Barat menerima dropan pertama vaksin COVID-19 sebanyak 10.000 vial. Ini tadi dibawa dengan pesawat Lion Air dan dikawal oleh personil dari Polda dan TNI ya. Selanjutnya nanti kami masih menunggu emergency use authorization atau penggunaan dalam keadaan darurat, surat EUA itu dari Badan POM yang rencananya akan diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2021 ya. Nah, nanti setelah itu baru kami boleh mengirimkan vaksin ini ke kabupaten kota. Untuk tahap pertama yang akan dilakukan vaksin adalah petugas kesehatan ya. Untuk di Kalbar ini petugas kesehatannya tercatat dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan itu sebanyak 26.651 orang ya. Nah, ini nanti kita secara bertahap akan melakukan vaksinasi. Jadi memang kemarin kita melihat kapasitas cold room kita juga ya. Kapasitas cold room kita itu hanya berkisar 18.000 sampai 20.000 untuk tambahan ya, untuk tambahan vaksin. Sementara sebentar lagi itu akan masuk vaksin Japanese encephalitis ya. Jadi kami minta agar di drop dulu 10.000, kami bagikan dulu. Baru nanti pengiriman selanjutnya akan dilakukan secara bertahap. 10.000 ini nanti akan kami bagikan secara proporsi ya. Jadi berdasarkan proporsi tenaga kesehatan per kabupaten kota di Kalimantan Barat ini ya. Dan untuk distribusi ke kabupaten kota pun akan dikawal oleh personil dari Polda Kalimantan Barat. Oke. 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 O